Pak. Uang mboten pinanggih kok ketemu ning pas di jaranan ini. Alhamdulillah Pak Dalang. Oh, sehat iya. Semua lancar, mudah-mudahan Pak Dalang juga begitu. Amin, 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 amin. Ini kok saya lihat beberapa waktu belakangan Pak Giri intens dengan anu ya. Teman-teman jaranan di Ponorogo ya. Sesungguhnya tidak hanya jaranan. Kami mencoba untuk meramut, kemudian mendekati, kemudian berada di tengah-tengah semua seni budaya yang ada di Ponorogo, agar kemudian menjelang pemilu ini, iya, kemudian menjadi teduh, indah di pandang mata, enak didengar dan guyup. Nah, itu hanya melalui agama dan budaya. Saya meyakini itu. Dan satu hal yang saya agak kaget, ternyata Pak Giri bidang dukun di jaranan ya. Ini kan sesungguhnya begini. Iya. Ini bentuk teater yang mereka bermain dengan total. Iya. Artinya ini berperan menjadi kesurupan dan tidak menggunakan apapun. Mereka berperan secara kafah dan kemudian jadinya seolah-olah seperti kesurupan. Jika orang mengatakan itu sirik, kalau saya bilang ini teater tradisional kelahiran Mataraman. Iya, lereng-lereng sekitar kaki. Iya, kaki. Harapannya Pak Giri, harapannya untuk jaranan utamanya, terus perkembangan seni di Ponorogo secara umum. Di sela-sela keringnya dunia politik, di sela-sela hiruk pikuknya dunia politik, seni budaya dan agama yang mampu membasahi, sehingga kemudian reok, jaranan, ketoprak, wayang kulit, gajah-gajah, harus semuanya kita ajak bicara, kita tumbuh kembangkan, kita openi. Tentu kelahirannya sudah mengandung banyak sebab, banyak musabab, banyak asbabul wuruk, sehingga kita sebagai generasi penerus hanya mampu meneruskan dan kemudian mengedukasi, kemudian mengopeni, dan kemudian agar kemudian ini menjadi sebuah keseimbangan, harmoni di Ponorogo Pak Dalang. Rasanya begitu saja sederhananya ya. Terakhir Pak Giri, ini kan Pak Giri nyalak lagi ya. Ini untuk dapil berapa Pak Giri? Saya kebetulan partai menunjuk saya di dapil 9 Jatim. Saya dipasang nomor 3. Tetap dari Partai Demokrat, yaitu Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Trenggalek, yang tempo hari pernah kami tinggalkan ketika kami mencoba untuk berfastabiqul khairat di Pilbup Ponorogo 2015 yang lalu. Kami ingin hadir bukan untuk bertarung, tapi kami hadir menyapa, kemudian berfastabiqul khairat, ingin berbagi dengan masyarakat yang selama ini kami wakili, dan kemudian terjeda sejenak. Intinya itu Pak Dalang. Sukses selalu Pak Giri. Salam budaya.